Kondisi kardusnya seperti ini, guys. Saya mau unboxingnya. Bom. Kita langsung lihat dalamannya, guys. Nah, kabelnya kemarin saya buat dua, tinggal satu. Tuh, sepatunya hilang satu, guys. Ini sebenarnya di luar ini letaknya. Pagi-pagi ini saya akan bawa celurit, jadi ini bukan untuk bacok orang, guys. Saya mau unboxing. Dan tidak usah panjang lebar lagi, guys. Kita langsung menuju ke lantai bawah karena kardusnya di lantai bawah. Ayo langsung ke lantai bawah. Guys, kita langsung turun ke lantai bawah karena kondisinya di bawah tadi malam itu hujan deras. Ini kardusnya saya juga belum buka. Dan kondisi kardusnya seperti ini, guys. Saya mau unboxing. Tadi malam itu datangnya bukan mobil box kayak pengiriman ternama gitu, guys. Tapi dia datangnya pakai truk dan itu ditumpuk-tumpuk dan juga tidak dilapisin apa-apa. Guys, kita langsung unboxing saja daripada nanti saya banyak cocok dan bicara. Cekidot. Saya mau bongkar di kamar sini daripada nanti saya bongkar di ruang tamu, tahunya nanti ada orang yang datang jadi tidak enak barang-barangnya. Nanti kalau terurai di sini dikirain minta pamer. Saya bawa ke kamar juga. Berat, guys. Isinya bom. Kita langsung unboxing saja. Kita langsung ketek saja dari sini berarti. Jadi kita langsung lihat dalamannya, guys. Nah, ternyata benar. Dulu ini saya paketin penuh. Jadi penuh itu sekarang tinggal segini, guys, dan barang-barangnya mungkin kena bongkar. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau kirim paket, nanti saya sebutkan apa saja yang hilang. Jadi simak video ini dari awal sampai habis biar tidak mencurigakan atau jadi tidak penasaran buat teman-temannya kalau paketin barang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Dan ini spray-spray di sana, guys. Jadi saya bawa pulang karena ini Joko Loro. Kalau yang ini jimat kemarin dari mak saya. Ini sarung masih, biarpun tinggal di Taiwan tapi kita bawa made in Indonesia pulang. Nah, ini kabelnya kemarin saya bawa dua, tinggal satu. Padahal ini dulu saya nyolong ini. Nah. Dan ini masih selimut lagi. Nah, ini tas cantik buat emak masih ada, tapi kondisinya sudah kayak gini. Ini tutup apa? Terpal mobil. Boneka buat anak. Mas bantuin, Mas. Sini, Mas, bongkar. Nah, ini kakak saya, guys, mau bantuin. Nah. Biar tahu. Nah, ini barang ini buat itu buat baju yang ini, guys, yang hitam-hitam. Nah, celengan juga bawa. Apa yang hilang? Ini joran kecil, tusuk gigi, ini kacamata kalau pas musim panas, ini tas, guys. Jadi kondisinya dulu saya itu bagus-bagus, sekarang lihat ini kalau bukti bahwa di sana itu dibongkar kayak gini. Nah, jadi barang yang tidak boleh ada di guys. Ini sebenarnya di luar ini letaknya. Ini seragam saya masih yang enggak ada banyak, guys. Oh, sepatu masih. Yang mana satu? Oh, sepatunya hilang satu, guys. Ini sepatu masih. Ini ada. Oh, baju-baju masih ada, guys. Dulu ini saya rapikan seperti ini, ternyata morat-marit. Nah, lihatin. Ada yang apa masih rapi, mana ada lagi, bang? Ini boneka, ini tata letaknya udah nggak beraturan, banyak boneka. Keluarin semua aja. Ini jaket masih. Nah, bajunya ada yang hilang. Ini tinggal
Nah ini teh. Lihat, dibongkar kan. Barangnya tinggal ini saja. Ya kasihan gak kasihan gimana, udah hilang semuanya kayak ini. Sepatunya tinggal satu, semua ini sandal kemarin bawa ada 5, yang satu selamat. Oke, jadi saya jelaskan apa saja yang hilang kemarin itu. Yang hilang ternyata rokok. Rokoknya itu 2 slot, mil 7, Mepius. Teman-teman sudah tahu, dan juga ada namanya alkohol. Jadi bawa minuman itu rentang sekarang. Kemarin saya bawa 2 botol, ternyata raib semuanya. Dan kabelnya 2, terus sama ini celana. Karena tempat pabrik saya kan dekat sama ini, jadi pas waktu grosir itu banyak banget. Ini tinggal celananya tinggal 2. Kalau kaosnya ya banyak yang hilang. Terus sepatu, sendal, dan barangnya ada yang diberantakin. Terus model kardusnya udah penyok sebelah, terus isiannya tidak penuh. Di sini saya tidak menyalakan kardusnya merek apa guys, karena sebelum kita mengiriman pasti ada peraturan apa yang boleh dikirim dan apa yang tidak. Itu biarpun kardus yang ternama pun kalau kita barangnya asal kirim melanggar peraturan ya pasti dibongkar. Jadi untuk pengalaman teman-teman jangan asal kirim barang, biar tidak seperti saya. Tapi ini tidak semua orang juga dibongkar guys. Banyak juga teman saya ada yang dibongkar, ada yang tidak. Kemarin ada pengalaman juga satu pabrik itu, dia paketin baju baru-baru buat anaknya, bandrolnya masih ada, itu juga raib. Terus kakak sepupu saya juga paketin, kemarin itu rokoknya juga hilang. Ada juga yang minumannya dia paketin koli yang besar itu 2 botol hilang. Hilangnya itu kalau koli yang nggak apa-apa, itu misalnya 2 botol minuman keras, tapi pasti ada yang lainnya ikut keseret, misalnya kaos, sendal, kalau ada yang bagus dia juga diambil. Jadi hati-hati guys, ini juga Ria sedih sebenarnya mau mandi, jadi nggak mau mandi guys, sama mau minum bensin saja. Jadi botolnya kurang lebih seperti ini, satu segini hilang. Kalau saya yang paketin kemarin kauliam sama vodka, sedangkan rokoknya itu saya juga belinya nggak resmi. Jadi dan mungkin sampai ketemu lagi di video mantan channel TKS One berikutnya. Salam santun, bye bye guys. Hari yang sedih, sedih, remuk, sketch, letak nih.